Halo, ketemu lagi sama saya Firman. Kita pasti saat ini sudah sering mendengar pay later ya. Nah, sebetulnya apa sih itu pay later? Kemudian, apakah pay later itu menguntungkan atau justru merugikan kita? Nah, kali ini kita akan bahas tentang pay later. Ayo kita sama-sama belajar. Di masa serba digital saat ini, kita semakin dimudahkan ya dengan adanya berbagai platform layanan digital seperti misalkan e-commerce, kemudian marketplace, mobile banking, e-wallet, dan berbagai platform komersial lainnya yang saat ini mulai menggeser kebiasaan kita ya dari perilaku konsumtif yang konvensional menjadi perilaku konsumtif yang digital. Nah, salah satu layanan digital yang sedang ramai saat ini itu adalah PayLater. Nah, secara harfiah sebetulnya PayLater ini artinya dibayar nanti gitu ya. Nah, bila mengacu pada sistem yang diterapkan, PayLater itu adalah bentuk penangguhan pembayaran suatu barang atau jasa yang pelunasannya itu bisa dilakukan secara sekaligus atau bertahap dalam suatu periode tertentu. Nah, kalau orang-orang dulu itu biasanya nyebutnya dibayar secara tempo gitu ya. Ada banyak ya platform digital saat ini yang menyediakan sistem PayLater. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan minat sekaligus meningkatkan transaksi para penggunanya nih dengan berbagai promo dan penawaran yang menarik. Nah, contoh sistem platform saat ini yang menggunakan sistem PayLater adalah misalkan Shopee PayLater, GoPay PayLater, Traveloka PayLater, Akulaku PayLater, atau misalkan Kredivo PayLater ya. Itu adalah platform digital penyedia PayLater yang biasa kita dengar saat ini. Nah, untuk Shopee, Gojek, kemudian Traveloka, itu mereka memberikan layanan PayLater hanya untuk platform mereka sendiri. Sedangkan kalau misalkan contohnya tadi Akulaku, kemudian Kredivo, itu dia bisa memberikan layanan lintas platform. Dengan rencana keuangan yang baik dan tentunya kita bisa lebih bijaksana ya dan terstruktur dalam mengalokasikan dana yang kita miliki. Sama halnya dengan menggunakan PayLater yang disediakan oleh berbagai macam platform saat ini. Setidaknya menurut saya ada 3 tujuan atau alasan penggunaan PayLater. Yang pertama adalah tujuan produktif, yaitu penggunaan PayLater untuk membeli barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomis ya. Sebagai contoh, di sini kita misalkan dapat proyek ya untuk pengadaan kaos gathering suatu perusahaan. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan nih penggunaan PayLater di platform tertentu yang misalkan kebetulan platform tersebut terdapat promo potongan harga untuk pembelian jumlah tertentu. Nah, di sini kan kita sudah dapat harga grosir plus potongan promo juga. Nah, pembayaran pun itu bisa kita tangguhkan hingga kita mendapatkan pembayaran dari pemberi proyek tersebut. Tujuan kedua penggunaan PayLater adalah untuk tujuan kegunaan konsumtif ya,
yaitu penggunaan pay letter untuk memenuhi keinginan kita yang tidak terlalu darurat, tapi bisa memberikan perasaan senang terhadap diri kita. Nah, kemudian untuk penggunaan atau tujuan pay letter yang ketiga itu adalah tujuan keadaan darurat, yaitu di sini penggunaan pay letter dikarenakan dengan adanya kebutuhan darurat yang mungkin tidak bisa kita penuhi dengan dana yang kita miliki saat ini, atau misalkan aset yang kita miliki itu tidak bisa dicairkan secara cepat ya. Nah, misalkan di sini untuk tujuan darurat itu kita sedang bepergian ke suatu tempat, misalkan kita kehabisan dana akomodasi. Nah, kita di sini bisa menggunakan layanan pay letter ya untuk memenuhi kebutuhan perjalanan kita seperti itu. Untuk pay letter sendiri itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk kelebihan pay letter yang pertama itu minim persyaratan, karena biasanya hanya menggunakan foto identitas dan alamat penagihan saja. Yang kedua, mudah dan cepat. Selama akun pay letter kita aktif, kemudian sudah terverifikasi, itu kita biasanya bisa langsung dapat menggunakan layanan pembayaran dengan cepat dan instan. Nah, yang ketiga, pay letter juga bisa digunakan sebagai alternatif kartu kredit bagi sebagian orang yang mungkin tidak bisa mengajukan kartu kredit ya, karena terkendala proses verifikasi atau misalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank penyedia layanan kartu kredit. Yang keempat, banyaknya promosi yang disediakan oleh penyedia layanan, bahkan kita mungkin pernah ya bertransaksi dengan menggunakan pay letter hanya karena untuk mendapatkan promo yang disediakan oleh penyedia platform. Padahal saldo yang kita punya itu cukup atau bisa untuk membayar barang atau jasa tersebut. Nah, untuk kekurangan pay letter sendiri di sini yang pertama adalah biasanya pay letter itu ada biaya penanganan ya. Jadi selain biaya administrasi, biasanya ada juga biaya penanganan. Nah, yang kedua, kekurangan pay letter juga adanya denda gagal bayar yang biasanya jumlah dendanya itu cukup besar. Nah, tujuannya di sini adalah dendanya itu agar memberi efek jera kepada pengguna pay letter yang menunggak pembayaran seperti itu. Makanya dendanya biasanya cukup besar atau malah mungkin sangat besar. Nah, kemudian kekurangan yang ketiga itu bisa memicu perilaku konsumtif. Nah, dengan adanya banyak promosi, diskon, bonus, tentunya di sini akan membuat kita tergoda ya untuk membeli barang tertentu yang sebetulnya kita tidak membutuhkan atau kurang membutuhkan, tapi dengan pay letter biasanya bisa memuaskan rasa keinginan kita tersebut. Keberadaan pay letter di sini bagai pedang bermata dua ya. Pay letter bisa menjadi opsi yang baik untuk transaksi keuangan kita, tapi pay letter juga bisa berbahaya jika kita tidak bisa berhati-hati dalam menggunakannya, atau misalkan hanya untuk memuaskan keinginan kita. Limit yang diberikan oleh pay letter itu biasanya cenderung besar, seolah-olah kita bisa membeli banyak hal, padahal limit yang disediakan itu harus kita bayar di kemudian hari, ditambah dengan bunga dan biaya layanan yang dibebankan. Ayo kita lebih bijak dalam menggunakan pay letter. Sekian dari saya, jika ada sesuatu yang kurang sesuai, tolong tulis ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dah.